Amsal pasal 4 ayat 20-27. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, tapi simpan dari lubuk hatimu. Karena itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut sorong dari padamu dan jauhkanlah bibirmu yang bolak-balik dari padamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah pada jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan.